Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mahathir mau apa sebenarnya ni? Mahathir ni siapa ni? Aku tak kenal siapa Mahathir. Siapa Mahathir ya? Macam pernah aku dengar. Bukankah dia ini yang menyebabkan Pakatan Harapan tumbang? Bukankah dia ini yang menjadi Perdana Menteri ketika Pakatan Harapan tumbang? Bukankah dia ini jugalah yang menyebabkan perpecahan di dalam Bersatu? Siapa Mahathir? Coba kamu komen sikit, mana tahu kamu kenal dia. Tak habis-habis lah Mahathir. Tun Mahathir mau siapa? Mau apa sebenarnya nih? Dan dia mau sebenarnya siapa yang jadi Perdana Menteri? Siapa yang jadi Perdana Menteri? Takkan Mukris kot. Mukris tak boleh jadi Perdana Menteri. Kenapa tak boleh jadi Perdana Menteri? Sebab dia tak dapat pun deposit dia waktu PRU yang lalu. Kalau di tempat dia sendiri pun dia kalah, mana layak jadi Perdana Menteri Malaysia yang hebat nih? Hanya orang hebat yang boleh jadi Perdana Menteri. Malangnya Mukris tak hebat, sebab tu dia kalah. Mahathir lagi kalah. Jadi sebenarnya Mahathir mau apa dan siapa dia mau jadi Perdana Menteri? Tun Mahathir yang kalah, sudah kalah, memalukan lagi dengan hilang deposit di Langkawi. Malah in fact semua calon pejuang juga ditimpa nasib yang buruk yang sama. Nampaknya tidak pernah hilang idea di dalam melontarkan serangan-serangan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Entah apa yang dia mau. Di sebalik sudah meletakkan jawatan daripada pejuang dan mengumumkan bersara kononnya. Dah berapa kali cakap bersara tapi tak bersara pun. Mengumumkan bersara, hati dan mulut beliau terbukti tidak pernah berhenti daripada berdendam. Setelah gagal menahan Anwar daripada menjadi Perdana Menteri, malang sungguh bagi Mahathir. Satu kegagalan besar apabila dia gagal menghalang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kau ingat Anwar siapa? Kau ingat Anwar ni senang putus asa? Tidak. Setelah beliau gagal daripada menahan Anwar menjadi Perdana Menteri, kali ini pula serangannya tertumpu kepada kemampuan pengerusi PH itu pula dalam mengurus negara. Aduh, cerminlah dulu diri itu. Aku fikir peminat-peminat, penyokong-penyokong Mahathir, kamu boleh hadiahkan Tun Mahathir cermin sebesar mungkin. Mungkin cermin di rumah dia sudah pecah, jadi perlu ditukar dengan cermin yang baru, supaya dia boleh cermin diri sendiri dulu sebelum bagi komen tentang Perdana Menteri yang ada sekarang ini. Katanya, tuan-tuan dan puan-puan, katanya beliau tidak yakin dengan keupayaan Anwar untuk memimpin negara, untuk berdepan dengan krisis kemelesetan ekonomi termasuk pemulihan pasca pandemik. Bekas Perdana Menteri dua kali itu, dua kali setengah kot, sebab dia pernah jadi interim kan. Bekas Perdana Menteri dua kali itu khawatir dengan kemampuan Anwar kononnya menghasilkan strategi dan kaedah terbaik untuk keluar daripada krisis. Memandangkan fokus pengerusi Pakatan Harapan itu dilihat tertumpu kepada usaha untuk mengekalkan jumlah sokongan di Dewan Rakyat. Mahathir cakap apa ni? Dah terlimpas lah, mana ada Anwar Ibrahim tidak lagi fokus dengan itu sekarang. Sejak dari mana Mahathir dapat data maklumat yang Anwar sekarang sibuk untuk fokus untuk mengekalkan jumlah sokongan di Dewan Rakyat? Dari mana dia dapat data ini? Kita harap Mahathir boleh buktikan apa yang dia nyatakan inilah. Sebab pada pandangan saya, pada pemerhatian saya, pada analisis saya, Anwar Ibrahim sekarang tak suka berpolitik. Dia sih biar saja, kecuali dia saman mereka yang fitnah itu saja. Saman itu bukan politik, saman itu sebab kamu fitnah. Beliau menyandarkan dakwaannya itu berdasarkan kepada prestasi Anwar Ibrahim. Kononnya pada ketika dalam kerajaan 20 tahun yang lalu mendakwa bekas timbalannya itu
tidak dapat menangani masalah ketika menjadi pemangku Perdana Menteri pada tahun 1997 dulu. 97-98 dia pecat Anwar Ibrahim. Atuk Mahathir, wahai Datuk Mahathir yang dah tua sekarang, kami rakyat Malaysia mohon supaya jangan samakan Anwar sekarang dengan Anwar 20 tahun yang lalu. Sebab kami pun tidak pernah samakan Mahathir sekarang dengan Mahathir 20 tahun yang lalu. Mahathir 20 tahun yang lalu otaknya masih cergas, masih muda, baru 70 lebih tahun. Kan? Jadi Anwar sekarang sama dengan usia Mahathir 20 tahun yang lalu. Sekarang umur Anwar 75 tahun. 20 tahun yang lalu umur Mahathir adalah 77 tahun. Makna kata Anwar muda daripada Mahathir 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang ini kalau dibanding. Jadi apa merit Mahathir samakan Anwar 20 tahun yang lalu dengan sekarang? Adakah merit kami untuk samakan Mahathir 20 tahun yang lalu dan sekarang? Mahathir 20 tahun yang lalu dia bagi calon kayu tunggul pun menang. 20 tahun yang lalu Mahathir kasih tunggul kayu pun confirm menang dalam pilihan raya. Tak payah pergi berkempen pun menang. Tapi sekarang Mahathir sendiri jadi calon, Mahathir sendiri pergi berucap, Mahathir sendiri pergi berkempen, walaupun dah pakai entah, dah gegar-gegar waktu berkempen kot, dah tua kan, tapi tetap kalah teruk. Sama lah, mana boleh, mana meritnya Mahathir beri sama Anwar 20 tahun yang lalu dengan sekarang. Tak ada merit lah tuan-tuan dan puan-puan. 20 tahun yang lalu dengan sekarang tak ada meritnya untuk disamakan. Even kalau kita samakan kepada wisdom of mankind, kena samakan umur. Kalau 75 tahun dulu, 20 tahun yang lalu 75 tahun Mahathir, kalau dia nak samakan kepada umur Anwar, bagi 2 tahun lagi baru 77 tahun sama. Baru ada merit untuk samakan dengan usia Tun Mahathir yang memang sekarang ini hampir-hampir dah nak meninggal dunia. Saya berani cakap begitu kerana memanglah usia manusia tak akan sampai 120 tahun. Kalau dapat macam umur Mahathir ini pun dah syukur gila. Jarang-jarang manusia sekarang macam dia ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian, banyak lagi persoalan yang boleh ditimbulkan kepada Mahathir sebenarnya. Banyak lagi, tapi tak payahlah timbulkan. Nanti satu persatu kebenaran pasti akan menang. Saya percaya kebenaran pasti akan menang juga. Kebenaran pasti akan menang juga. Okey? Kebenaran pasti akan menang juga. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.